sesuai kita ajar dari sifat berdua. Tapi ada tempat keadaan kita ajar dari cara lain. Tapi itu juga lah. Nama lain sikit. Tapi akidah Islamiah juga, Quran hadis itu juga. Jadi dia terlampau pegang sampai dia marah orang Allah. Kadang-kadang kita pun tak faham, tapi kita sebab kita nak tahan dia juga. Kita rasa dia pun sedih lah tengok orang yang orang berilmu yang letak ke satu dari Nafar, tapi bukan semua lah. Dia ada orang profesor-profesor, doktor-doktor. Jadi saya pun tak tahu apa tujuan kita berkumpul dan berbincang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya bagi panduan mudah saja. Kalau jumpa benda pelik, tak mungkin yang salah, tak mungkin yang betul. Kena cari dulu. Kena faham. Oh, banyak boleh. Satu masa dulu, kita mungkin tak pernah tahu yang boleh semayang tukang budak yang dukung baju. Satu masa dulu, mungkin orang tak pernah tahu. Tapi bila kita pergi muka nampak ramai yang sangat orang buat ni, tiba-tiba kita belajar hadis, nanti sendiri dukung cucu dia semayang. Barulah kita tahu, boleh semuanya. Jadi sebelum itu kita rasa pelik. Ha? Lepas itu baru kita tahu, Allah, rupanya aku yang tak jumpa. Itu yang kita kata ilmu ni luas. Ilmu ni luas. Cara semayang, cara baca Quran, jadi agama lah, cara agama. Dari segi fatwa itu ini semua. Jadi kita jangan buat jadi orang yang terkejut. Kemudian terus, ini salah, ini tak betul, ini susah dia. Jadi itu yang payah. Tapi saya tak nak pilih ada orang yang melampau lah. Daripada dua golongan lah, daripada golongan kan. Ada orang yang kata kita kena ikut Quran hadis, tak boleh ikut mazhab. Itu salah juga. Sebab apa? Sebab mazhab-mazhab semua ikut Quran hadis. Bapak tak boleh ikut mazhab. Kita belajar dulu lah untuk saluran yang sesuai. Daripada A, B, C kita belajar pelan-pelan. Ada pula orang yang kata mazhab ni lebih tinggi daripada Quran hadis. Itu salah juga. Jadi sebenarnya benda ni banyak melampau lah. Belah ni pun melampau, belah ni pun melampau. Orang tengah macam ni, kita kan? Kita cakap macam ni, orang kata kita berlaku. Kita ubah hari lain, sekali lain macam berlaku lah. Ustaz ni kita tanya, ustaz ni belah mana orang ustaz? Sejak bunyi sejak ni, wah dia kata ustaz tak nak meneriak belah. Itu yang payah. Saya pernah orang cakap kepada saya, dia kata, ustaz, kalau Imam Syafi'i cakap satu benda yang menyalahi Quran dan hadis, boleh ikut? Itu soalan. Saya kata, astaghfirullahaladzim, soalan kau. Soalan pun dah tak ada adab. Kalau, dia kata kalau. Saya kata, ada ke? Ini hal yang cakap ni ada ke? Maksudnya, jumpa. Tak pernah, ustaz. Saya kata, dia kata, kalau. Ha, ni, bayar hal ni. Orang macam mana, patut bagi mesti. Kalau ada, beritahu. Kalau tak ada, jangan nak buat andai. Imam Syafi'i ini bukan bodoh macam kita. Imam Syafi'i ini Quran hadir dalam kepala otak dia. Dia hidup zaman tu, zaman turun awal. Dia meninggal 24 Hijrah, turun pertama, turun kedua ni. Turun ketiga, mati turun ketiga, awal turun ketiga ni. Dia lebih awal dari Imam hadir lagi. Mustahil Imam Syafi'i bagi fatwa bertentangan dengan Quran hadir, mustahil. Cuma yang ada, mungkin Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Malik kata macam ni. Dua-dua betul, ha, tu mungkin. Kita yang sangka ikut Imam Malik kata, Imam Syafi'i salah. Ikut Imam Syafi'i kata, Imam Malik salah. Itu play dulu. Dan kita tak tahu apa lagi dah buat andaya. Ni ada lagi, ni ada. Ada orang yang bopok. Kadang-kadang belajar dekat universiti. Daripada universiti muda lagi untuk belajar sikit-sikit. Buku Arab kita boleh baca, untuk cakap apa-apa. Sampai ulama besar. Ha, dia cakap kami ikut Quran hadis, nama ikut Imam Syafi'i. Apa benda? Jadi bila saya cakap macam tu, ha, orang yang sokong mazhab ni, kata ustaz ni geng kami. Ha, ustaz geng kami. Tapi bila hari lain saya cakap, kita semaya kena ikut Nabi. Nabi kata begini, Nabi kata begini, hadis Nabi ni. Ha, ustaz ni, kita ikut mazhab. Begitu pula. Jadi semua yang duduk main, tanya, hang ni geng mana? Macam politik ke? Hang ni belah mana? Tempat pakai baju hijau ke? Orang mana? Tempat pakai tukuk hitam orang mana? Dia belah Kedah tu.
Bukan putih kemudian pokok hitam yang lain. Wah, tak habis-habis. Data itu hanyalah pakaian. Pakai topi lah, habis ya. Kalau pakai topi, susah pada geng yang lebih. Macam-macam tuan. Anak saya pun kena juga. Anak dia dah dua, dia tak tahu, tak lupa. Dia pergi sekolah, bawa ke kukuran. Kan? Isteri dia beli kukuran, bagi makan. Saya pun tahu, isteri dia beli. Dia apa, dia pergi lah, pergi lah. Apa makan pun dia beli. Dia beli kukuran. Beli kukuran. Jadi, dia keluar dari kukuran tu, anak ada kawan dia tengok. Ini kena boy kukuran je. Anak kita boy kukuran pun dia. Dia dua. Balik tanya saya, berikut ni apa ni? Susah pun cakap. Lepas tu, kawan dia tu cakap dia kena berikut. Lepas tu, anak saya pun tak tahu berikut. Sebab dia pun makan. Dia tak hang dengan orang Israel. Dia tak tahu. Nanti dia tak tahu. Bapak dia ajar tu. Bapak dia semangat lebih. Ha, kalau jumpa orang makan berperan, angkatan dekat dia, pergi Israel. Apa yang bapak ni? Janganlah sampai tengok, macam kecil lah semangat. Esok, esok ni, sesak, sesak, sesak habis. Itu yang payah tu.